Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapurnya Nyonya Emet. Kali ini kita akan masak kuah tekwan yang kemarin sudah dibikin bijinya. Biji tekwannya sudah dilihat, bisa dilihat di video sebelumnya. Ini kita akan membuat kuahnya. Ini bahan-bahannya. Ada bawang putih yang sudah dihaluskan sekitar 100 gram, garam, merica, kaldu bubuk, ada daun bawang, ada udang, ada cabe nanti untuk sambelnya, dan ini toppingnya ada 3, ada ini bengkuang yang sudah dipotong-potong, ini ada soun dan ada jamur kuping. Oke, kita akan mulai dengan mencincang udangnya dulu. Udangnya dibersihkan dulu ya teman-teman. Dibersihkan tuh yang ininya, yang tengahnya tuh kotorannya dibuang dulu. Pertama-tama kita tumis dulu bumbunya ya. Kita panaskan dulu minyaknya. Pertama kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita tambahkan merica. Lalu kita tambahkan udang yang sudah dicincang. Mungkin ada sebagian yang suka menggunakan kaldu dari kepala udang atau dari kulit udang, tapi kali ini saya menggunakan memang betul-betul udang ya. Itu tergantung dari selera. Kita tambahkan kaldu bubuk dan garam. Ini udah matang, kita angkat dulu. Lalu kita didihkan air. Kita sisihkan dulu di sini ya. Kita didihkan air. Ini sudah mendidih. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah ditumis. Tidak perlu semua sepertinya karena cukup kental ya segini. Lalu kita koreksi dulu rasanya ya. Seperti apa? Kurang garam, kita tambahkan garam. Garamnya masih agak jauh. Lalu kita masukkan tekwannya. Ini juga bisa nyicil ya teman-teman, tidak usah semuanya di ini. Lalu ini thank you.
Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Jadi teman-teman ada yang lupa, ini kembang sedap malam. Nah, tadi maaf ya, Pak. Oke. Udah mendidih, kita matikan api. Lalu kita tambahkan daun bawang dan tentunya ini goreng bawang Nyonya Emet. Ini akan menambah rasa semakin enak dan semakin gurih. Oke. Sudah selesai teman-teman, kita membuat tekwan. Tekwannya sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman. Oke.